Okay, kembali saya Dr. Amin, pakar kanker onkologi di Rumah Sakit KPJ Damansara, Specialist Hospital Kuala Lumpur, Malaysia. Kita akan membincangkan tentang kanker nasofaring. Kanker di bahagian kepala dan leher adalah kanker yang agak biasa berlaku di Indonesia, dan ini berkaitan dengan faktor pemakanan, di mana sekiranya memakan makanan-makanan yang masin seperti ikan masin, terutama sekali di peringkat umur yang muda, membawa dan juga faktor risiko lain seperti merokok boleh membawa pada kanser nasofaring dan kanker bahagian kepala dan leher yang lain, seperti kanker lidah, kanker tonsil, kanker peti suara dan sebagainya. So kanker ini adalah bahagian kepala dan leher ataupun head and neck. Dan dia ada beberapa bahagian daripada hidung ke bahagian mulut dan tekak, mengikut data statistik di Malaysia 2007, kanker nasofaring adalah kanker yang keempat paling biasa berlaku. So nasofaring ialah bahagian sini di belakang hidung atau nasofaring, dan kanker ni biasa simptom-simptom atau gejalanya ialah seperti hidung tersumbat, keluar darah dari hidung, kadang-kadang boleh menyebabkan gejala telinga tersumbat, dan juga pembengkakan kelenjar getah bening di bahagian leher. Ini adalah simptom-simptom atau gejala yang biasa berlaku akibat kanker nasofaring. So siapa-siapa yang mempunyai apa-apa simptom atau gejala seperti ini di bahagian kepala dan leher perlu mendapat pemeriksaan ENT atau telinga hidung tekak. Doktor spesialis THT, telinga hidung tekak, perlu membuat pemeriksaan untuk memastikan simptom atau gejala ni bukan akibat kanker seperti kanker nasofaring. So ini ialah PET scan sakit yang mempunyai kanker nasofaring. Dapat dilihat di sini di bahagian nasofaring atau belakang hidung adalah kanker tu yang nampak nampak jelas, cerah, dan kanker ini telah merebak pada kelenjar-kelenjar di getah bening di bahagian leher kiri dan kanan. Ini adalah kanker nasofaring tersebut. So kanker nasofaring ini biasanya dirawat dengan rawatan dipanggil radioterapi, dan dahulunya kita menggunakan teknik dipanggil 3D conformer radioterapi, di mana banyak efek samping daripada rawatan tersebut seperti mulut kering dan sebagainya. Sekarang ni ada rawatan terbaru dipanggil intensity modulated radiation therapy. So rawatan radioterapi tu kita menggunakan beberapa sinar X-ray untuk memfokuskan sinar X tu dekat bahagian nasofaring dan mengurangkan dosis radioterapi pada organ-organ lain seperti bahagian otak, bahagian kelenjar, ileo dan sebagainya. Ini adalah lagi satu pemandangan di mana nasofaring itu berkaitan rapat dengan organ-organ di bahagian kepala leher yang kritikal seperti mata, otak, kelenjar ileo dan sebagainya. So dengan menggunakan IMRT atau intensity modulated radiotherapy, kita boleh memfokuskan sinar X tu dekat bahagian nasofaring dan bahagian leher dan mengurangkan dosis radiotherapy di bahagian organ-organ kritikal lain seperti mata, otak dan kelenjar ileo, dan mengurangkan efek samping rawatan radiotherapy. So ini akan meningkatkan tahap kesembuhan daripada penyakit kanker nasofaring tersebut dan mengurangkan efek samping radiotherapy. Ini adalah mesin radioterapi yang teknologi tinggi, yang dipanggil LINAC atau Linear Accelerator. Dan ini adalah contoh lain PET scan, PET CT scan
pesakit yang ada kanker nasopharynx, di mana kanker tersebut ada di bahagian nasopharynx di sini dan sudah menular di bahagian kelenjar getah bening di bahagian leher kiri. So sebelum rawatan radioterapi dapat dijalankan, kita akan membuat apa dipanggil IMRT planning supaya kita dapat merawat kawasan yang mengandungi kanker tersebut dan mengelakkan organ-organ yang kritikal di bahagian kepala dan leher. Ini adalah contoh pesakit saya yang mendapat rawatan radioterapi menggunakan topeng dipanggil thermoplastic mask untuk menstabilkan atau memastikan kedudukan kepala leher adalah sama untuk setiap kali rawatan. Rawatan ialah rawatan harian, rawatan tidak perlu inap-inap, rawat inap, just rawat jalan saja. Dan setiap hari, hari Isnin hingga Jumaat, selama 6 hingga 7 minggu. Pesakit perlu datang ke hospital, rumah sakit untuk rawatan setiap hari. Ini adalah contoh kanker nasopharynx yang telah dirawat dengan berkesan. Ini adalah PET scan kanker nasopharynx sebelum rawatan. Kita boleh dapat nampak di sini kanker nasopharynx, dan selepas rawatan PET scan menunjukkan kanker itu sudah hilang 6 bulan selepas rawatan radioterapi kanker nasopharynx. Ini adalah contoh pesakit saya dari Pulau Batam. Kita boleh lihat di sini pembengkakan kelenjar getah bening di bahagian leher kiri akibat kanker nasopharynx. Ini adalah gambarnya semasa rawatan radioterapi. Kita dapat lihat kesan sampingan di bahagian leher di mana leher menjadi merah dan kulit mengelupas semasa dan sejurus selepas rawatan radioterapi. Dan selepas radioterapi kulit itu akan perlahan akan sembuh. So ini adalah contoh pesakit lain di mana semasa radioterapi punya kesan sampingannya agak teruk di bahagian leher, tetapi selepas 6 bulan selepas rawatan kembali normal. So kebanyakan kesan sampingan radioterapi ialah short term dan reversible ataupun bukannya kekal. Radioterapi juga menyebabkan kesan sampingan lain seperti kering mulut, sakit tekak, susah telan dan sebagainya. Itu semua kesan sampingan yang short term ataupun tidak berpanjangan. Dan menggunakan teknik IMRT ini, macam saya bincang tadi, kesan sampingan ini semua dapat dikurangkan. Kanker-kanker bahagian kepala dan leher lain yang dapat dirawat dengan radioterapi dan tidak perlu dibuat operasi ialah seperti kanker tonsil di bahagian tekak. Ini adalah contoh kanker tonsil yang dirawat dengan radioterapi saja, tidak perlu membuat operasi. Dapat dilihat di sini kanker tersebut, dan ini PET scan kanker tersebut, dan selepas radioterapi kanker itu sudah hilang. Dan ini PET scan sebelum radioterapi, ini dapat dilihat kanker, dan selepas radioterapi kanker itu telah hilang. Kanker lain yang dapat dirawat dengan radioterapi ialah kanker lidah. Dapat dilihat di sini kanker lidah sebelum rawatan PET scan dapat dilihat kanker, dan selepas rawatan kanker sudah hilang. Pesakit tidak perlu membuat pembedahan untuk membuang kanker lidah, hanya perlu melakukan rawatan dengan radioterapi. Ini adalah kesan sampingan bahagian kulit yang sementara, yang semasa rawatan kulit akan merah mengelupas dan selepas rawatan kulit akan tumbuh kembali. Adalah penting untuk pesakit yang menjalani rawatan radioterapi untuk kanker kepala dan leher seperti kanker nasopharynx untuk berhenti merokok, sebab merokok bukan sahaja mengakibatkan kanker itu boleh berulang
tetapi survival selepas radioterapi pun akan kurang berbanding dengan pesakit yang berhenti merokok. So masih tidak terlalu lewat untuk berhenti merokok untuk pesakit yang mempunyai kanker kepala dan leher seperti kanker nasopharynx dan sebagainya. Kanker nasopharynx juga dapat merebak pada bahagian anggota lain. Ini adalah contoh metastatic oral tongue cancer atau kanker lidah yang telah merebak pada bahagian paru-paru. Ini adalah PET scan menunjukkan kanker telah merebak pada paru-paru dan buah pinggang atau ginjal. Dan untuk yang ini rawatannya ialah dulu kita menggunakan rawatan kemoterapi, tetapi sekarang ni kita mempunyai rawatan dipanggil targeted therapy, di mana target-target di sel kanker tu dapat kita menggunakan ubat untuk membunuh sel-sel kanker tu menggunakan target ni. Dan contoh untuk kanker kepala dan leher ialah ubat dipanggil Erbitux atau Cetuximab yang diberi secara infuse dan lebih berkesan berbanding dengan kemoterapi, tetapi kesan sampingannya ialah menyebabkan macam jerawat di bahagian kulit, di bahagian kepala dan leher dan badan. So kanker nasopharynx dan kanker kepala dan leher lain adalah biasa berlaku antara kanker yang biasa berlaku di Indonesia, dan sesiapa yang ada mempunyai sebarang gejala di bahagian kepala dan leher perlu mendapat pemeriksaan oleh doktor pakar THT atau telinga hidung dan tekak. Bulan April ialah bulan kesedaran kanker kepala dan leher dan kanker nasopharynx. Sekian, terima kasih.